dekat Nabi antaranya hati dia ni tak tenang. Dalam hadis yang panjang ni, dia duk cerita dekat Nabi antaranya dia kata, "Ya Rasulullah, aku pagi ni rasa tak tenang hidup." Dia jumpa Nabi lepas sembahyang subuh. Dia rasa tak tenang dalam hidup dia. Hati ni tak rasa tenang, tuan-tuan. Sebab tu ketenangan ni bukan satu benda yang boleh kita beli. Duit kita yang duk ada ni, tuan-tuan, dia boleh bagi kita senang. Tapi dia tak boleh bagi kita tenang. Ni duit. Tuan-tuan ada duit. Maklong ada duit. Duit maklong ni boleh buatkan maklong ni senang. Tapi payah nak buat maklong ni jadi tenang. Sebab ketenangan ni bukan boleh beli dengan duit. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Hai, slow ya. Awak nampak tanda letih ni. Bubar-bubar jun nampak letih lalu ni. Duit boleh buat kita jadi senang. Tapi duit tak boleh buat kita jadi tenang. Sahabat ni dia berjumpa dengan Nabi SAW. Dia bercerita benda ni dekat Nabi. Lalu Nabi SAW bersabda. Nabi kata, "Man asbaha wa dunya akbara hammihi yulzimullahu qalbahu thalasa khisal." Nabi kata dekat dia, Nabi kata barang siapa yang dia ni waktu pagi ni jaga-jaga tidur ni, dia duk meletakkan dunia ni paling besar dalam hidup dia. Dia menjadikan dunia ni benda yang penting dalam hidup dia. Dia abang, Nabi abang. Hak ni duk kena dekat kita ni. Hak duk pula penaga ni pun kena. Dia rasa dalam hidup ni, tuan-tuan, dia rasa dunia ni benda yang paling penting dengan dia. Benda yang paling penting bagi dia. Dunia ni benda yang paling mustahak bagi dia. Yang ni Nabi tak bagi ni. Nabi kata, siapa yang duk buat perangai macam ni? Siapa yang duk buat kelaku macam ni? Dia jaga-jaga tidur, dia celik-celik biji mata, dia duk rasa dalam hidup dia yang paling penting adalah dunia. Dunia, dunia, dunia. Dia tak semayang subuh, tak ada masalah. Tak jaga tidur, semayang subuh, tak ada masalah. Duit tak ada bagi itu masalah bagi dia. Ada tak orang lagu ni, Malu? Ada tak? Dia kata, saya korang dah ustaz. Betul. Naik umur 60-70 korang dah benar ni. Dulu naik muda lagu mana? Ya tu. Tak boleh berjemaah subuh dia tak rasa susah hati. Tak bangkit bayang subuh dia tak rasa susah hati. Tapi kalau dia tak dapat duit, itu dia susah hati. Hak ni, tuan-tuan, yang ulama kata hidup seperti anjing. Tahu anjing? Anjing tahu anjing? Bila tengok dah anjing. Sini panggil anjing. Kami ikut dia panggil dog. Maklum bila tengok anjing tak, maklum? Beza lidah dia ada lagu mana, maklum? Duk luak ke duk dalam lidah anjing ni? Duk luak menyedia. Menyedia duk luak lidah anjing ni. Hang makan mentega darah. Kenyang pun lidah duk kat luak. Hang lapar pun lidah duk kat luak. Ni anjing. Sebab tu hidup kita jangan jadi lagu anjing. Ni malam ni mukadimah panjang ni pasal kitab pendek yang lain. Nak habis dah. Saya ada tengok-tengok, saya kata kalau baca betul-betul kitab ni 15 minit habis lah. Bukan saya nak balik awal kot, tuan-tuan bayar dia full. Ini mukadimah malam ni panjang lagi, madu nak, jangan duk ingat. Mau tak asal, rasa tak larat nak dengar, pergi balik. Tak ada siapa duk ingat kalau dia dengar boleh habis-habis. Tak larat, pergi balik. Mau tak mau balik, lena. Anjing ni, tuan-tuan, lidah senantiasa duduk di luar yang kata anjing ni, malu. Hang makan kenyang pun dia duduk kat luar. Hang lapar pun dia duduk kat luar anjing. Sebab tu ulama kata, kita ni hidup jangan jadi lagu anjing. Tak pernah cukup dengan dunia. Tak boleh dapat dengan cara elok, dengan cara haram dia dapatkan dunia. Tak boleh dengan cara baik, cara zalim dan khianat dia akan dapatkan dunia. Ini manusia yang seperti anjing, tuan-tuan. Tak rasa cukup dengan dunia ni. Tak boleh dapat cara baik,
Cara jahat pun dia akan dapat dunia. Orang lagu ni kata Nabi, Allah akan letak tiga penyakit dalam diri dia. Tiga penyakit Allah Ta'ala akan letak dalam hati dia. Kepada siapa? Orang yang jaga-jaga tidur, orang yang berpagi-pagian, orang yang hari-hari ni dia duk rasa dunia benda yang paling besar dalam hidup dia. Allah akan letak tiga penyakit kepada orang ni. Yang pertama Nabi kata pada dia, hammun la yanqati'u anhu abada. Yang pertama Allah Ta'ala akan letak dalam diri dia tuan-tuan, orang yang meletakkan dunia ni benda yang paling mustahak dalam hidup dia. Orang yang meletakkan dunia ni benda yang paling penting dalam hidup dia. Yang pertama Allah Ta'ala akan letak dalam hati dia apa dia? Hammun la yanqati'u anhu abada. Risau yang tidak ada kesudahan. Penyakit yang pertama Allah Ta'ala akan letak. Orang yang dalam kepalanya hanya memikirkan hal dunia, 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 dunia. Allah Ta'ala akan letakkan diri dia hamun, perasaan risau, susah hati, tak ada kesudahan. Dalam kepala dia tak ada langsung fikir bab akhirat. Bagaimana zikir, bagaimana selawat, bagaimana solat, bagaimana Al-Quran. Tak ada fikir. Yang dia fikir dunia, 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 dunia. Hammun la yanqati'u anhu abada. Dia ni akan susah hati yang tidak ada kesudahan. Jadi tak saya nak tanya dekat tuan-tuan. Dalam hidup kita ni Pak Long, kita biasa lalu zaman tu. Tambah-tambah orang yang ada bisnes, orang yang niaga, kepala otak dia 24 jam, dia fikir buat bisnes dia. Bagaimana strategi marketing, bagaimana cara dia nak buat. Allah bagi mereka dia. Kalau dia terlebih sangat, tak salah. Nak fikir-fikir, jangan terlebih sangat. Bila hang terlebih sangat, Allah Ta'ala akan letak perasaan susah hati yang tak ada kesudahan. Susah hati. Susah hati dia fikir dunia. Tuan-tuan cuba tengok orang kaya tuan-tuan. Baru ni dia keluar man. Carta ni 10 orang terkaya di Malaysia ni tuan-tuan. 10 orang terkaya di Malaysia ni. Kita duk baca ni tuan-tuan. Hak bin ni tak ada langsung lah. Hak tengah tu ada bin tak ada langsung lah. Boleh faham tak tuan-tuan? Sehari sebut lebih-lebih bayar pula. Dia masuk 3R kena kutip pula lagi. Dulu. Hak kena tapis ni hak jenis masuk TV lah. Lah tak ada lah. Hak tak masuk TV pun kena tapis. Takut kena kutip. Jangan tuan ni saya bukan percaya. Takbir ada lah. Kalau tak kena kutip, tobat tak tolong lah. Benda duk kata kami bersama kamu tak bersama lah. Duk lokap aku seorang. Ni nak mak ni. Tuan-tuan baca 10 orang terkaya di Malaysia baru ni Pak Long. Bin, hak jenis. Bin ni tak ada dah. Tak ada dah. Tak boleh yang tu satu bang. Saya hari tu dia ada duk baca. Duk baca lah. Orang kaya ni Pak Long kadang-kadang hutang terlebih daripada aset. Aset ada 11 bilion, hutang 18 bilion. Kadang-kadang kita tengok orang tu kaya, belum tentu hati dia tenang kadang. Ni Allah Ta'ala letak, hammun la yanqati'u anhu abada. Susah hati yang tak ada kesudahan, tak jumpa titik nokta. Allah bagi lagu ni dia susah hati lagu tu. Allah bagi lagu ni dia susah hati lagu tu. Tu yang duduk di rumah. Tak tidur ni tak lena. Kalau tengok ke rumah ni Masya Allah. Masuk pergi dalam bilik dia punya tilam 10 kaki. Bukan inci, kaki. Dia duduk dengan bini dia tak nampak lepas. Nampak tilam dia punya tempat.
Ekor ni bukan ekor bilik. Ni dia ekor surau dia buat dalam bilik. Gagah dia tak ambil ekor shopping mall dia buat. Berlendah panas. Dia nak pergi sejuk. 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 Bantal. Subhanallah. Tilam. Masya Allah. Wammah. Subhanallah. Duduk dalam tu maklum weh. Tidur tak lena. Sebab apa dia? Yang ni tak tenang. Mai lagu kita ni Pak Long Wei, kaya melana pun tak, susah merempak pun tak, duduk tengah-tengah kita. Kita ni lah. Betul tak, Pak Long? Kaya melana pun tak, susah merempak pun tak, tengah-tengah. Tenang hidup Pak Long Wei, tengah ustaz mengajar boleh lena. Ini ketenangan. Tu nak ukur orang tenang. Kalau ustaz hari ni hohe mengajar dia lena tak apa. Hak dekat lagu main single dia pun dia lena. Tu maknanya dia tenang. Yang kedua, gula tinggi. Dia letih. Menci mana tahu? Gula tinggi. Makan terian tu lebih. Saya tengah hari tadi abah. Habis-habis dia kuliah di telefon. Hang duduk mana kan? Dia ada jabat. Hang kedua lah. Tak kedua. Jom. You know lah tak? Bukan rakyat. Dia kata, hey, yang buat ni pelik ni, dia bukan rakyat ni. Dah, dia kata, Zazat ni kawan Tumai bagi kat ku. Dah aku duduk sebut dalam kuliah duha tadi ni. Rakyat sedap, rakyat sedap. Anak murid dia tu salam bagi 1,000. Dia kata ni ustaz untuk makan rakyat. Ayah saya dia punya anak murid. Saya tak jumpa lagi anak murid tu. Dia duduk ulang kata tarian sedap, tarian sedap. Anak murid dia, dia mengajak dia tadi. Salam kat dia. Boh lain dulu, 1,000. Dia kata ni, Datuk. Datuk buat makan tarian. Dia kata, jom. Dia kata, jom. Pergi makan. Ambil 4 biji ke 5 biji ke dapat nombor. 346 ringgit. Tak buat dia nak bayar. Saya masa duduk makan tu manis. Belum tarian tu sedap. Saya kata, jenis apa ni bapa? Dia tak makan sudah ni. Ingat. Makan kata mi fadak manis hello. Ada kata tak. Lah ni manis. Anak tunggu paik masa bayar tadi. Masa bayar tu baru anak tu paik ke kelak ni. Masa tu dia kena. Makan. Kita ni maklum ni. Dekat 3-4 ulas. Ayah saya 3 ulas. Ayah saya 4 ulas. Hak duk tutuh makan ni. Hak jenis tak nak menyakit. Makan. Tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi ketenangan. Yang kedua Nabi kata, bila orang